Halo guys, balik lagi bersama gue, Jerry di channel Jumdi. Video kali ini, kita bakal melakukan gacha DNA lagi guys. Dan ini sudah lama sekali gue udah gak bikin video ini. Mungkin udah sekitar 3-4 bulan. Dan banyak nge-request guys kemarin tuh, bang gacha DNA lagi dong gitu. Nah kali ini gue juga pengen balas dendam guys. Karena kalian tahu dari DNA, gue sudah lose banyak sekali WL guys. Nah makanya, gue pengen ngedapetin semua WL itu balik guys dari kali ini. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya sekarang. Oke guys, nah gue yakin pasti kalian sudah tahu cara gacha DNA itu bagaimana guys. Kalau kalian udah nonton video gue yang lama, kalian pasti udah tahu cara gacha DNA itu gimana guys. Nah simpelnya, kita bakal mengekstrak barang-barang fosil untuk dijadikan DNA guys. Nah, untuk bisa profit kita harus dapat DNA sebanyak mungkin. Nah, jadi barang-barang yang bisa diekstrak itu ada kayak tulang-tulang, ada T-Rex bone, T-Rex skull, lalu ada bone apa itu namanya, lalu amber block, ancient plant seed. Cuma mungkin ancient plant seed kita skip aja guys, karena dulu gua pernah pakai ancient plant seed dan gua ruginya makin rugi guys, makin banyak rugi. Jadi kita bakal banyakin di tulang sama di amber block aja. Oke, sekarang untuk harga DNA itu benar-benar mahal guys, makanya gua pikir ini mungkin bisa jadi kayak alasan yang bagus untuk gua ngegacha DNA. Karena sekarang DNA aja 30-35 guys. Jadi harganya mahal cuy. Kalau bisa dapat kan lumayan harganya. Nah, jadi sekarang kita bakal beli dulu amber block dan juga tulang-tulang guys. Kita bakal langsung aja ke buy fossil. Oh ya, by the way, video ini kita bakal pakai modal 300 WL atau 3 DL guys. Gua pengen target gua sih profitnya sampai ke 4 DL lah guys. Jadi dari 3 DL jadi 4 DL. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya apa boleh buat gitu, nama juga gacha gitu kan, ya. Ke waifu fosil aja guys. Cuma gue cukup positif hari ini kita bakal dapat untung, karena gue dapat yang bagus gitu lah guys. Oke, kita bakal beli dulu ya, kita di buy fosil sekarang, dan kita cek dulu untuk harga, untuk barang-barangnya guys. Bentar, kita coba cari dulu ya, sebentar guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di satu toko fosil, dan kalian bisa lihat guys. Dia jual DNA 35 WL guys. Sama 38 anjir. Jadi dia punya 11 lagi. DNA itu sekarang mahal banget guys. Kayak harga fosil yang naik harga lah. Makanya barang-barangnya semua itu jadi naik harga guys. Gara-gara kemarin itu yang Moya MS itu loh, banyak yang gacha kan. Jadi harga fosil jadi mahal. Amber block sih 8 WL each, ada 200. Tulang-tulang dino 3 WL each guys. Aku rasa tulang dino 2,5 bisa dapat lagi kayaknya ya. Coba kita cari dulu di Discord. Harusnya sih bisa ya. Sell T-Rex Skull. Kayaknya sih, gua juga kurang tahu. Nih, ada yang jual 2,5 tapi cuma ada 3. Tapi ini postingan kemarin, guys. Amber Block 7 WL. Ah, udahlah kita beli aja lah 3 WL lah, guys. Jadi gua mungkin bakal beli amber block-nya 25 aja lah. 25 kali 8 berapa? 200. Beli dulu guys. Oke. Sisanya kita beliin tulang. Berarti tulangnya 33 guys. Berarti yang ini 16. Ya ini 16 juga. Ada sisa 4 WL. Bisa beli satu tulang lagi. Gino aja lah. Oke. Sekarang kita bakal cari word dulu yang ada DNA extractornya. Dan kita bakal gacain semuanya guys. Oke guys, kita sudah ada di buy DNA. Dan ini wordnya guys ya, mungkin udah diperbaharui gitu guys. Udah lebih baru, mungkin udah dibeli orang guys ya wordnya. Entah, gue minum dulu. Oke, nah ini list harganya guys, 25-30 lah. Kalau untuk plan DNA tadi gue liat orang SB pengen belinya itu 35 guys. Cuma gue nggak tahu apakah bisa dapat plan DNA atau kagak ya. Nih ada yang beli nih, buy all DNA dan shark. Kita lihat dulu lah, kita gacha dulu guys. Nah ini sekarang wordnya sudah lebih cantik guys, karena kalian bisa lihat sendiri nggak ada banyak sampah lagi. Kalau ada sampah pun bisa dikolek guys. Oke, sekarang kita pakai mulai ya, dari amber atau dari tulang ya, dari tulang dulu kali ya untuk pemanasan guys. Oke, dari 16 tulang dulu pakai T-Rex skull dulu guys. Untuk mendapatkan profit kita harus minimal dapat 2 DNA dari 16 T-Rex skull. Semoga aja bisa dapat guys. Doa dimulai, selesai. Langsung guys. Langsung DNA kah? Langsung DNA. Oke. Masih rip. Rip lagi. DNA. Rip lagi guys.
7, 8, 9. Nice. 9 dapat 1. Lumayan, lumayan. Kita dapat Dino apa nih? Dino DNA Strand D. Oke, murah lah guys. 25 sampai 30 mungkin. 30 WE lah harusnya. Oke, 30. Nice, nice. 9 dapat 1 berarti untung 3 WE sejauh ini guys. Lumayan, lumayan. Lanjut lagi guys. 6 lagi. DNA. 5. Nice. Cuan. Udah cuan. Satu lagi yuk. Satu lagi. Last DNA. Satu lagi. Lumayan guys. Sejauh ini 16 tulang, 16 kali 3 berarti 42 WL. Dapat 2 DNA guys. Yang berarti kita udah bentar. 16 kali 3 bukan 42 anjir, 48 dong. Ya bukan. Ya 48. Dapat 2 DNA kali 30 guys. Berarti udah cuan 12 WL sejauh ini. Lumayan dong. 12 WL guys. Lanjut gak ya? Kalau gue jual semua gue udah cuan nih. Tapi kalau gak lanjut, nah gak lagi guys. Lanjutlah. Ntar kali ini kita pakai Amber aja. Kita pakai 15 Amber dulu guys ya. Langsung saja guys. Langsung DNA. DNA. Nice. Nice, nice. 3 DNA sejauh ini. Nice. Lagi. 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 Mampus. Lagi. Dapat Alpha. Nice, 35 WL. Lagi. Sabar. DNA. Dari 4 Amber kita harus dapat 2 DNA lagi. Kalau mau cuan. DNA please. DNA, DNA. DNA. Mampuslah. Oke. Oke, nice. Masih ada hope, masih ada hope. Satu lagi. DNA. Tuh. Oke, break dulu. Sejauh ini 16 tulang dan 15 Amber kita dapat total 5 DNA, guys. Berarti kurang lebih 150 WL lebih lah. Kita baru setengah jalan sih. Masih ada hope lah guys. Oke, kita berada tulang dulu guys. Satu. Dua. Tiga. Yang kelima DNA. Empat. DNA. Empat kau. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. DNA. DNA. Mampus gua, mampus gua, mampus gua anjir. Tutup mata guys, terakhir. Untuk mendapatkan cuan 10 Amber harus dapat 5 DNA guys. Gila kah? Mampus lah cok. 5 lagi. 5-5 nya harus DNA. DNA. Mampus lah anjing. Rugi lagi anjing. Rugi lagi. Rugi lagi anjing. Ini dapat DNA pun gak mungkin untung cok. Apa-apa kau lah, 10 gak dapat satu pun anjir. 3 DL 5 DNA guys. RIP 150 cok. Hmm.
Nah, 3DL guys. Stres. Yang setengah anjir, 10 menit babi. Asu buruk banget. Gak terima sih aku anjing. Terima sih gue. Lanjutlah. Rugi-rugilah bodo amat anjing. Habisin semualah. Habisin semualah. Balik di fosil. Habisin semualah. Udahlah teori cepat aja lah guys. Wah bodo amat lah. No comment aja lah gue malasnya. 4 5 6 7 10 anjing. Wow. 1 Satu doang. Wah anjir sih. Ini 300 buah aja jadi siap 30 sih gak lucu lah. Cok, sumpah dah. Nah. Lagi. Tiga DL sisa dua DL aki dari 300 tak 62 apa pak kau nanti aku udah mau nangis. Terakhir lah. Habis ini gue tobat lah. Terakhir guys. Gak tau ada keajaiban 10 tulang 10 fosil kok balik modal guys. Apa sih? Gak usah ngajak ngomong sama gue lah, cok. Kim. Sabar. Lu profit gak? Profit banget. Parah profitnya. Langsung kaya gue anjing. Banget bos. 3D aja 30. Terakhir boy. Ini benar-benar habis dong. DNA. Keajaiban muncul depan harapanku. DNA. Ya itu aja guys untuk video kali ini ya. Hilang 300 WL dalam 10 menit. Tutorial paling bagus. Orang semua tutorial profit. Kita tutorial rugi aja lah guys. Ya kalau kalian pengen gacha gitu, kalian berharap bisa dapat cuan, ya silahkan. Tapi saran gua, jangan guys.
udahlah janganlah. Mending kau farming lah sana. Mending kau farming aja lah. Dapat barang bagus, dapat set senang-senang. Daripada kau gacha depresi gitu, janganlah guys. Kalau kalian mau gacha ya silakan, tapi sekali lagi jangan, karena resiko ditanggung sendiri guys. Gua udah memperingatkan kalian, jadi ya terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe bagi yang masih belum, karena gua bakal post lebih banyak video menarik ke depannya guys. Gua Jerry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 300 WL woy. Hilang anjing. Tiba.